Sekarang kita sudah sampai di tempat lokasi jamurnya. Jamurnya banyak tumbuh, mulai dari di semak-semak seperti ini. Semak-semak seperti ini, kemudian di situ, kemudian di atas juga. Ini teman-teman ya. Jamurnya itu ini, kecil-kecil seperti ini. Ini alatnya untuk memotong. Kemudian ada juga yang di sini. Ini dia. Kemudian ada juga yang di atas. Itu. Kalau kita buka ini. Nah, kemudian di. Nah, kawan, hasilnya seperti ini. Ini adalah tumis jamur kol kacang panjang sama petai. Nah, ini jadinya. Ini tanpa menggunakan cabe. Karena lagi nggak ada cabe, kawan. Jadi rasanya nih manis-manis gurih. Tidak ada pedasnya sama sekali. Kita menunggu untuk sampai matang gitu. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah sampai di tempat lokasi jamurnya. Jamurnya banyak tumbuh, mulai dari di semak-semak seperti ini. Semak-semak seperti ini, kemudian di situ, kemudian di atas juga. Ini teman-teman ya. Jamurnya itu ini, kecil-kecil seperti ini.
Ini alatnya untuk memotong biar tidak bercampur dengan tanah. Nah, ini dia teman-teman jamurnya. Ini kemudian ada juga yang di sini. Ini dia. Kemudian ada juga yang di atas. Itu. Kalau kita buka ini. Nah, kemudian di bawah daun yang kering ini juga tumbuh nih. Nah. Kemudian di sini juga ada juga ini. Ini dia. Di bawah apalagi, di bawah banyak itu kawan-kawan, kelihatan ya. Nah, di bawah itu banyak lagi, cuman tempatnya agak susah untuk dijangkau seperti itu. Nah, jamur ini gampang sekali rusaknya kawan ya. Bila sudah kena air hujan, dia sudah tidak bertahan lama untuk tetap dalam kondisi bagus gitu ya. Jadi kita pilih-pilih aja yang bagus-bagus. Ini sudah kena air, jadi kayaknya sudah rusak ini kawan. Oh, belum ya, hanya saja terkena air karena pagi tadi ada hujan. Kita ambil aja seperti ini, dia kena air. Masih bagus ya, hanya saja basah.
Nah, ini dapat segini nih, saya rasa sudah cukup banyak kawan ya. Dapat sebenarnya banyak banget, cuma tempatnya agak susah dijangkau tuh. Di situ itu banyak itu putih-putih, hanya saja tempatnya susah dijangkau. Dan ini ya kawan ya, apa namanya, sudah kena air gitu. Sebenarnya kondisi masih bagus loh, masih prima, bagus, hanya saja sebagian kena air. Jadi kayak ini, apa namanya, daunnya ini menyimpan air hujan gitu. Oke, kita ambil yang gampang-gampang saja, yang agak besar-besar. Kita tadi lewat mana? Lewat sini teman-teman, ini jalannya terjal banget, susah. Tuh, ini ada lagi di sini. Kalau ini masih bagus juga. Yaitu tadi hanya saja kena air hujan. Pagi tadi sempat turun hujan. Tuh. Kalau posisi jamurnya baru mekar, mungkin tadi malam ini kawan ya. Baru tadi malam. Nah, ini kalau yang di tempat teduh nggak kena air hujan, ini bagus-bagus ya. Dia mekar lumayan agak lebar-lebar ini kawannya, ini masih teduh gitu tempatnya, jadi nggak kena air hujan karena di bawah bebatuan nih, masih bagus nih. Tuh. Nih kan gagangnya juga besar. Dia ada bibit-bibitnya seperti ini kawan, putih-putih itu kecil-kecil. Ini walaupun kecil, jamur ini adalah jamur terenak di antara jamur-jamur yang tumbuh pada umumnya. Seperti itu kawan ya. Oke, nggak usah bersih-bersih. Oke, ini yang mudah dijangkau saja yang kita ambil. Di sini masih ada kawan. Tuh. Yang di sana nggak usah kita ambil karena susah dijangkau, tempatnya juga susah. Kita lewat semak-semak seperti ini kawan, ini licin banget, jalannya luar biasa. Nah, ini dia, ada juga di sini. Ini di sini ada tumbuh juga ini di pinggiran batu. Ini dia kawan, tuh di sini tumbuh
ambil. Campur dengan tanah. Nah, dapatnya segini, kawan. Nah, ini tadi nanti dicuci, kita coba masak nanti. Teman-teman lihat videonya sampai proses masaknya juga ya. Teman-teman nanti dicampur apa gitu. Ini ada singkong, kita bawa pulang buat dikasihkan makan ayam. Nah, oke. Di situ sebenarnya banyak banget tuh yang masih bermekaran, kawan. Itu hanya saja sudah dijangkau itu. Banyak itu di semak-semak itu. Kita kembali pulang, kawan. Jamur cepaki ini ya kawan ya, nama populernya di sini itu jamur cepaki. Ini tuh bisa dibuat untuk obat emah juga gitu. Jadi ini termasuk jamur herbal atau jamur obat gitu ya kawan ya. Ini jamur cepaki ini bisa buat obat emah juga. Jadi misalkan teman-teman dapat lihat jamur seperti ini, silahkan diambil dan dimasak. Akan tetapi ya harus teliti kawan ya, nanti takutnya salah ambil karena ini modelnya kecil-kecil seperti ini, nanti keliru dengan jamur yang beracun gitu. Jadi harus benar-benar yang paham, yang sudah paham gitu. Ini kasihkan ayam aja di situ ya, biar dimakan ayam. Terima kasih.
Alamat PM. Thank you.
Nah kawan, hasilnya seperti ini. Ini adalah tumis jamur, kol, kacang panjang sama petai. Nah ini jadinya, ini tanpa menggunakan cabai. Karena lagi nggak ada cabai kawan, jadi rasanya ini manis-manis gurih, tidak ada pedasnya sama sekali. Kita menunggu untuk sampai matang gitu. Gini penampilannya, luar biasa, mantap. Oke, ikannya kayaknya sudah matang kawan. Jadi kita angkat dulu. Yang di sana masaknya sudah matang. Penampakannya kita masak sampai benar-benar matang sempurna kawan ya. Thank you.